Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Kamis, tanggal 25 Agustus 2022. Kita akan mereview ada 4 piece golok sembelih model Bowie. Dari yang pertama seperti ini, full galih sonokeling, peksi ini dalam dipin kuningan, aksesorisnya di model ala-ala Bali, ukiran Bali. Ini cakep, ini model Bowie namanya. Keras untuk galih sonokeling, bagian handlenya pasti kita pilihkan yang keras. Bentuknya seperti ini yang pertama. Materialnya baja bohler K340i. Finishingnya seperti ini. Jelas tampak ini satin. Finishingnya satin. Ini setajam silet ini, guys. Benar-benar setajam silet. Semuanya sama modelnya, bentuknya sama. Materialnya juga sama luar dalamnya. Yang membedakan mungkin ukuran, selisih saja. Untuk panjang bilahnya yang ini 29,6, terlebarnya 3,3, ketebalannya 3 mili. Ini cocok dipakai untuk para pemula, mau pakai gaya apapun saat menyembelih. Ini recommended. Baja modern mulai bohler K110, K110, K340, nah itu apalagi N695. Itu sangat-sangat recommended. Mau gaya dorong digenggam seperti ini, cus. Mau gaya dorongnya pakai jari telunjuk atau pakai tangan kiri dibantu menekan, atau gaya tarik murni, atau gaya dorong tarik. Ini kalau untuk pemula itu kebanyakan memang cenderung secara naluri pasti itu kalau menyembelih pastikan digenggam ini. Nah, makanya saya sering memberikan edukasi saat menyembelih kambing itu, kan lehernya kecil. Tekniknya gelambirnya ditarik kencang. Ada bagian yang menarik gelambir supaya kencang. Kalau kencang tinggal digesek langsung sobek. Kalau sobek kulitnya
pasti akan kebelah dagingnya. Itu untuk kambing. Nah, disitulah kita belajar. Belajar mental. Kalau yang buat pemula sekali belum pernah menyembelih, belajar mental, keberanian menyembelih. Tatak ya. Terus selanjutnya, kecenderungan dorong ini nanti dilatih untuk ritme dan durasi. Misalkan biasanya gini kan, nah coba dibuat maksimal 3 kali gesekan. Ini kan 29, dia panjangnya hampir 30, hanya 29,6, itu kan sudah kategori 30 cm. Nah itu coba diusahakan 3 kali, dorong terus, tarik ke belakang, sempurnakan lagi ke depan, angkat. Atau dorong ke depan, tarik ke belakang, angkat. Atau dorong ke depan saja, terus lalu diangkat. Nah, itu sangat-sangat harus diperhatikan. Jangan sampai ngegesek-gesek. Terus putusnya 4 urat. 2, 3, hingga 4 urat terputus. Sudah diangkat, jangan sampai digecek terus. Nah, level berikutnya setelah sudah memahami semuanya, sudah tatak, sudah bisa ritme dan durasi, lalu ketenangan jiwa, ketenangan diri yang perlu dikuasai. Baik itu menyembelih kambing maupun menyembelih sapi. Khususnya menyembelih sapi. Jangan sampai kita itu terlihat jumawa, terlihat sombong. Tenang saja pembawaannya, tenang, jangan sampai gerusa-gerusu. Jangan menyembelihnya sudah pro, bisa pakai tangan, dibantu tangan kiri nih. Jangan. Kalem, slow, sabar, tenang, itu pembawaannya. Jes. Kalau tarik murni, red. Tapi tenang gitu. Jangan kayak ada dendam dengan sapinya gitu ya. Ini sangat recommended buat pemula. Bohler K340i sudah tajam silet. Model seperti ini namanya Bowie. Nah, buat handle-nya enak. Ukurannya pas segini. Tidak ada stopper sehingga tidak khawatir nyangkut di kulit kalau misalkan gaya tarik pas kebetulan megangnya begini. Ini kan aman. Kalau megangnya begini, kayak tarik murni di sini buat cantolan jempol. Perhatikan ketajamannya. Benar-benar setajam silet. Kok iso? Ini perhatikan dulu dengan diberi sentuhan stropping. Kalau misalkan punya bilah ya, nggak bisa selis tisu di kertas, cuman di kertas saja. Oh, misalkan ini kan cuma di kertas, pergunakan stropping. Di sini kita ada stropping nih, ada varian sapi-sapi, sapi kuda, sapi domba, dan kuda domba. Ini sekarang yang ready ukuran medium. Untuk ukuran jumbonya masih belum, kayunya belum dapat, jadi ukuran medium ini. Dua sisi kulitnya ini sapi-sapi, sudah lama kita pakai dan awet banget. Ini sudah 1 tahun. Begini caranya ya. Nanti kalau misalkan di stropping kok nggak bisa, pakai yang namanya honing. Di sini ada sharpening, ada honing, ada yang premium. Ini materialnya Bohler juga guys, Bohler K110. Handlenya kayu jati, sudah ada ring kuningannya buat dikasihin ikat dari rantai ataupun dari tali diikat pinggang kita biar tidak hilang. Kalau ini ditaruh hilang, pisau ditaruh hilang, makanya dikasih cantolan gitu. Kalau memang di stropping ini belum bisa, di honing. Nah, cara menstropingnya begini. Ini ya, bisa ya. Misalkan kok susah seperti itu, ditaruh, dorong, tarik, dorong, tarik, dorong, tarik, seperti itu. Selanjutnya kita pakai tisu yang sama, ini tisu yang tadi ya, brindil. Nih brindil, kelihatan banget brindilnya, seperti itu. Terus cara penyimpanan, ketika tidak dipakai,
disimpan, dikasih krim oleh Spila. Kita ada ukuran kecil, ukuran sedang, maupun ukuran jumbo. Yang kecil 25.000, yang sedang ini 50.000, yang jumbo 150.000. Tapi saran saya beli yang kecil aja, yang kecil. Kecil ini dipakai nol di ini ya, misalkan ya, cara penyimpanan jangka panjang supaya awet. Khususnya baja-baja bekas. Anda yang punya golok atau pisau dari baja-baja limbah. Baja limbah itu Per, Per Jeep Willys, Land Rover, Mercy, Per Delman dan lain sebagainya, itu baja-baja limbah, bearing apalagi. Nah, wajib punya ini yang namanya krim. Food grade bersih banget, tidak ada bau, tidak ada rasa. Ambil tisu tadi itu, usapkan ke permukaan, ke permukaannya ini krim. Lalu kita baluri ke seluruh permukaan bilah. Diratakan begini. Khususnya bagi Anda yang memiliki bilah-bilah dari baja bekas. Sudah rata kan? Punggungnya jangan lupa, set. Terutama di pangkal-pangkal ini yang nyelip-nyelip, yang kadang terlewatkan. Sebelah sisi kanan diratakan lagi, semuanya diratakan pelan-pelan, hati-hati. Kalau belum terbiasa nanti takutnya mengena di jari. Ini pedih kalau kena. Oke, cukup kan? Sudah. Lalu disarungkan. Set, ini megangnya gini ya. Dibiasakan jangan digenggam, jangan digenggam, megangnya gini, set. Nah, aman. Digantung, dipajang, ditaruh di atas lemari atau di dalam bufet. Aman berbulan-bulan. Nanti ketika mau Idul Kurban dicek masih utuh seperti ini, tidak ada spot-spot karat, apalagi karatan. Spotnya aja enggak ada. Nah, seperti itu. Nih. Awet sampai 7 bulan pun demikian. Selanjutnya yang berikutnya nomor 2 ini. Nomor 2 diperhatikan. Full galesono keling. Bilanya seperti ini, agak sedikit ngebungkuk ya, sedikit saja. Cocok buat gaya tarik ini. Peksi dalam dipin ini dari kayak diukir-ukir bunga kembang model-model ala-ala Bali. Bohler K340, 30 cm yang ini. Kalau yang pertama 29,6, yang ini 30 cm, terlebarnya ini 3,4, ketebalannya 4 mili kalau yang ini. Kalau yang pertama 3 mili. Semuanya setajam silet. Set, lep, ajib. Kalau masih brindil, beri sentuhan stropping. 1, 2, 3, 4, 5. Diusapkan 5 kali coba ya. Gampang banget perawatannya ini, guys. Dan nggak mudah, apa namanya, dia perawatannya gampang, nggak mudah tumpul. Kuat, keras kalau bohler itu. Ini cukup. Ini nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3. Ini seperti ini. Bilanya seperti ini. Ada orang. Oh, bagi-bagi kupon. Nomor 3 ya, cuman ada 4 pis. Peksinya dalam segini, dipin. Tanpa pin pun sebenarnya kuat. Keras galinya. Untuk pemula sangat recommended, model gaya apapun oke saja. Kalau yang ini 30,5 malah, 30,5. Tapi dia lebarnya menipis. Lebarnya dia ini 3,2. Ya, 3,2. Ketebalannya 3 mili. Nah, beda-bedanya selisihnya hanya milian, tenang ya. Set. Masya Allah. Nih. Kayak gini, guys. Ketajamannya. Nah, ini. Set. Lep. Empuk banget. Ajib. Set. Lep. Masya Allah. Ilmu sudah kita berikan, tinggal rajin belajar. Yang nomor 4 terakhir, B
beda. Kalau yang lain warnanya putih, warnanya silver atau perak ya. Kalau yang ini warna kuning keemasan untuk selutnya, toksi dalam dipin. Bentuknya bilanya seperti ini. Kebayang kepingin saya bawa nih, nanti malam coba ke RPH bawa ini. Pakai kayak gini ya. Saya kebiasaan gayanya dorik. Dulu masuk RPH pertama kayak tarik murni. Tarik murni. Lama-lama dorik. Kok enak, enak, nyaman. Karena waktu turun terus jret gitu langsung. Langsung hitungannya cuma 2 detik. 2-3 detik. Cek, jret. Jret, jret. Gitu. Tarik murni ya masih bisa. Dorong murni gampang. Dorong murni mah udah kebiasaan. Awalan kan gitu, orang pasti dorong murni. Kalau yang seperti ini di RPH. Melangkah. Set gitu. Ini masih saya belum bisa ini malahan. Gitu. Bagus ini. Satu-satunya, yang lain silver atau perak warnanya. Ini panjangnya 29, persis 29. Jadi ada 29,6 nomor 1, nomor 2 30,5 ya, 30,5. Terus nomor 3 30 cm persis, nomor 4 29 persis. Selanjutnya terlebarnya 3,3, ketebalannya 3,5 mili. Perhatikan ketajamannya. Benar-benar mengerikan yang ini. Set lep. Menggok kayak ini guys, sampai menggok saking landepe. Perhatikan lagi. Posisinya gini, jangan gini, kalau gini mah gampang. Miring kan. Ini kan gampang kan? Tinggi banget kan di atas muka kita. Nah, istilah kata gampang, istilah kata. Nah, ini lurus sebahu kita atau sejajar dada kita. Dibiasakan seperti ini. Jadi jangan yang gampang. Kalau ada yang sulit, kenapa cari yang gampang kan gitu. Oke. Sudah cukup seperti itu ilmu dan celoteh saya di siang hari ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rezekinya, diberikan gampang segala urusannya, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.